Turunannya suruh turun. Turunan lagi. Ya ya. Dari kota lagi. Aman 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 aman. Gue terlalu dongak nih. Ini lihat. Kabel jangan tarik dari bawah. Handphone. Ayo. Yo yo. Tahan dikit, tahan. Oke. Ya, pemeriksaan hari ini adalah agenda pemeriksaan untuk mamanya Kompas Tamara terkait keterangan tambahan yang 2 hari lalu sudah pernah disampaikan. Jadi mungkin tadi kurang lebih ada sekitar 11 pertanyaan yang sudah dijawab sama ibu. Terus kalau dari bapak sendiri hari ini hanya menemani, tapi juga ada sedikit tambahan keterangan sama bukti yang diajukan. Jadi itu aja agendanya hari ini. Bang, katanya dari pihak sekolahnya nanti juga datang ya? Informasinya seperti itu, tapi saya tadi juga nggak ketemu karena ini ya, masih ada pemeriksaan lebih lanjut di dalam. Dan bukti yang tadi dibawa yang dibilang itu apa? Iya, kalau bukti mungkin lebih kepada foto atau foto aja sih. Foto soal bukti tambahan aja. Kalau itu kami nggak boleh menyampaikan, tapi yang pasti bukti tadi ada tambahan beberapa foto dan juga ada beberapa keterangan sedikit, 1-2 pertanyaan buat Mbak Tamara. Bu, tadi pertanyaan tentang seputar apa aja, Bu? Yang di dalam ditanyakan dari pihak ya itu dia kan tadi itu udah bilang bahwa kita nggak boleh menyampaikan karena berita acara pemeriksaan itu kan sifatnya rahasia, jadi hanya kita dan penyidik. Tapi yang pasti semuanya sudah ceritakan sama ibu dari awal sampai akhir, sudah disampaikan semua dari ibu. Ini pemeriksaan terakhir atau masih Tamara sendiri? Belum tahu bila mana nanti memang ada konfirmasi lagi ada panggilan, ya klien kami akan keperan untuk menjalani proses pemeriksaan. Tamara sedikit tuh mengenai KDRT yang sedang berada di sekolah ini. Itu benar, tapi itu udah lama sekali. Itu kejadian tahun 2021. Dan itu lapornya juga udah lama. Kalau sekarang sih harusnya cukup berhenti aja dulu gitu, karena itu emang udah lama banget. Dan biasanya katanya juga pertanyaan KDRT juga itu. Kemudian ada di situ tapi ya enggak. Tapi itu udah lama sekali 2021. Seringnya terjadi kekerasan tersebut atau seperti apa? Sekarang mau fokusnya untuk DAT aja, jadi enggak mau bahas masalah rumah tangga yang lalu itu karena udah lama banget. Tapi sempat melaporkan ya? Sempat melaporkan dan lapornya juga udah lama sekali. Itu lapornya aku ingat itu visumnya 21 Desember, lapornya November 2023 lanjut lapornya. Awal udah lapor itu. Terus udah dicabut atau? Jadi salah satu dirimu akhirnya apa namanya komunikasinya kurang kepada Mas Anggur sendiri nggak sih? Ini mungkin menjadi salah satu kamu kurangnya komunikasi dengan Mas Anggur mungkin gara-gara adanya kasus tersebut nggak suka dia sudah lama bahkan kemarin nggak lupa. Karena ada lagi juga kemarin. Berarti nggak ada kaitannya lah. Ibu mungkin mau kasih keterangan Bu? Ibu ini kan kasusnya juga berjalan begitu panjang ya kalau dilihat. Itu yang seperti apa sih Bu? Saya fokus ke Dante, saya minta seadil-adilnya, saya minta tersangka hukum seberat-beratnya itu aja. Seberat-beratnya seperti apa Bu? Setara aja setara yang mengenai pokoknya saya serahkan sama polisi, pada pihak Polda Metro Jaya, ke saya serahin. Mungkin ada keinginan untuk segera keselesaan? Kamu bukannya toksik ya? Apa yang membuat kata marah?
tidak berani merekam untuk masalah karena kan nggak mau mendahulukan pihak yang berwenang. Oke. Tapi kan kamu selalu dikait-kaitin sama si Alun itu, banyak yang suka ngait-ngaitin tapi yang tapi mungkin sebelum kenal ini tahu nggak sih background dari cowoknya dari dia sendiri? Sempat mencari tahu mungkin di kerennya seperti apa. Tapi sampai berjalan 2 tahun sama Rara, apa yang membuat kami bertahan dan ada keras ini? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.